Sosok profesor di balik Felicia dan Jose, dua bocah jenius matematika yang diuji langsung Elon Musk. Jose Nerotou dan Felicia Dahayu, dua orang murid SD yang berhasil membuat kagum Elon Musk tengah menjadi sorotan. Mereka berkesempatan bertemu langsung dengan Chief Executive Officer CEO, SpaceX dan Tesla Inc., Elon Musk, pada perhelatan World Water Forum WWF ke-10 di Bali, Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024. Memiliki prestasi dan kecerdasan luar biasa, terungkap ternyata Jose dan Felicia merupakan murid dari Profesor Johannes Surya, seorang ahli fisika legendaris yang telah mengabdikan dirinya untuk mencerdaskan penerus bangsa. Ia mulai memperdalam fisika pada jurusan fisika MIPA Universitas Indonesia hingga tahun 1986, mengajar di SMA KI Penabur Jakarta hingga tahun 1988 dan selanjutnya menempuh program master dan doktornya di College of William and Mary, Virginia, Amerika Serikat. Program masternya diselesaikan pada tahun 1990 dan program doktornya di tahun 1994 dengan predikat cum laude. Setelah mendapatkan gelar PhD, Johannes Surya menjadi Consultant of Theoretical Physics di TJNAFCEBAF Continuous Electron Beam Accelerator Facility, Virginia, Amerika Serikat, 1994. Walaupun sudah punya green card, izin tinggal dan bekerja di Amerika Serikat, Johannes Surya pulang ke Indonesia dengan tujuan ingin mengharumkan nama Indonesia melalui Olimpiade Fisika, semboyannya waktu itu adalah Go Get Gold, serta mengembangkan fisika di Indonesia.